stiker jerawat gitu. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian stiker jerawat gitu yang paling ampuh ngilangin jerawat, bikin jerawat nggak kelihatan dalam 3 detik aja. Oke. Tapi sebelum ke videonya, aku minta subscribe-nya dulu ya dan like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Kalau teman-teman kalian ada yang bermasalah sama jerawat kayak aku, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian yang menutupin jerawat-jerawat yang kayak aku gini. Oke, langsung aja ke videonya. Ya, di video kali ini aku udah ada stiker jerawat yang ter love banget, terwow banget menurut aku. Tada, ini Derma Angel, stiker jerawat kesukaan aku banget. Dan ini ngebantu banget kalau kalian yang udah capek dengan krim-krim penghilang jerawat dan lain-lain. Ini ngebantu banget buat kalian dan makainya sangat-sangat praktis banget menurut aku. Tinggal tempelin aja. Selain dia nutupin jerawat kita, kan ini stiker jerawat ya, jadi dia berguna untuk nutupin jerawat kita gitu. Selain nutupin jerawat, dia juga cepet banget ngempesin jerawat menurut aku. Pertama kali aku pakai itu bener-bener kaget banget karena cepet banget dia ngempesin jerawatnya. Jadi dia aku tuh punya jerawat sebelumnya besar banget, persis kayak gini. Tapi dia aku pakein stiker jerawat ini, dia langsung kempes dalam 1 malam. Jadi aku pakai siang, terus malamnya aku pakai lagi. Ini kan ada yang day, ada 2 macam. Ini yang day-nya, ini untuk siang, dan ini untuk malamnya. Ini tuh night. Jadi siangnya aku pakai ini, malamnya aku pakai ini, dan besokan keesokan harinya itu bener-bener kempes. Walaupun dia masih ada bekasnya, tapi bener-bener dia bikin kempes jerawat. Jadi aku suka banget sama ini, dan kalian bisa banget dapetin ini di Sosiaola karena aku dapet ini dari Sosiaola. Ya, oke, langsung aja aku praktekin gimana cara makainya. Karena ini siang, aku bakalan make yang night ini. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Sosiaola yang udah ngenalin aku sama stiker ini, dan aku dikirimin sama Sosiaola pertama yang ini, kedua yang ini. Jadi aku komplit punya dua-duanya. Makasih Sosiaola. Oke, aku langsung praktekin aja ya. Pertama, yang pasti dibuka dulu. Oh ya, buat kalian yang jerawat punya jerawat membandel kayak gini, nggak menurut aku jangan terlalu berlebihan make apa make up gitu, karena jerawat kayak gini benar-benar sensitif. Semakin di make upin itu semakin kayak meradang gitu. Dan jangan sekali-sekali dipegang-pegang, jangan sering-sering dipegang karena akan meradang gitu. Jadi aku rekomendasi banget beli apa namanya stiker jerawat kayak gini, karena stiker jerawat ini berguna banget untuk kalian yang doyan banget make upan dan gak pede keluar tanpa make up. Kalian tinggal pakai stiker ini aja ya. Jadi ini bentuknya kayak gini. Sebelum make upan, kalian pakai ini dulu. Jadi ini bungkusnya kayak gini. Ya, jadi bungkusnya tuh kayak gini sebenarnya. Tuh, acne pad, clear acne invisibly for day. Terus tinggal digunting aja kayak gini dan keluarin padnya. Ya, pokoknya ini sangat berguna banget buat kalian yang doyan banget make up. Ini bisa dipakai sebelum kalian make upan gitu. Kalian tinggal pakai padnya dulu sebelum make upan, jadi jerawat kalian itu terlindungi gitu, nggak langsung kena make up gitu. Ya, jadi ini udah ada kayak tinggal disobek gitu tuh. Terus ini kayak udah ada garis-garisnya gitu, tinggal disobek aja. Kayak gini.
bentuknya itu bulat-bulat kayak gini. Jadi ini tinggal disobek terus diambil stikernya. Oh ya, sebelum make, ini kayak gini bentuknya, silikon gitu ya, blur. Pokoknya kayak gini. Sebelum make, kalian pastiin dulu kalau kalian itu mukanya udah benar-benar bersih. Ini aku habis mandi dan mukaku udah dibersihin. Oke, bentar. Ya, ini udah aku deketin kameranya dan aku deketin mukaku lagi. Jadi kayak gini. Oke, silikon itu gini. Jadi tinggal kalian tempel. Tinggal pencet aja, tekan-tekan kayak gini, 1, 2, 3. Tadaa, benar-benar kayak nggak pakai apa-apa dan jerawat kalian tersamarkan gitu. Ya, jadi setelah pakai stiker jerawat ini, kalian bisa langsung make up-an gitu karena jerawat kalian sudah terlindungi oleh stikernya. Selamat mencoba. Ya, ini aku udah selesai. Kalian bisa lihat aku kayak nggak make apa-apa gitu, bener-bener nggak kelihatan aku make stiker jerawat gitu. Ya, jadi ini stikernya dan dia bakalan kayak apa ya namanya, ngelupas. Ini kan susah banget tuh, udah susah banget, udah kayak nempel banget di kulit gitu. Jadi kalau misalkan waktunya dia lepas, dia bakalan kayak ngelupas sendiri gitu loh, kayak ngelepasin diri sedikit gitu, kayak ngelupas sedikit gitu. Itu artinya udah harus dilepas. Jadi gampang banget buat pakai. Pokoknya kalau dia udah berubah warna, kayak warna ini kan bening banget tuh, kayak nggak pakai apa-apa ya kan. Nah, kalau dia udah berubah warna jadi kayak warna, kayak hampir warna susu gitu, itu artinya udah harus dilepas. Ini tahan 12 jam. Jadi jangan khawatir buat kalian yang ada event dan lain-lain, nggak bakalan dia ngelepas sendiri gitu sebelum jam 12, kecuali kalian jahil dikorek-korek gitu. Ya, pokoknya aku merekomendasiin banget stiker jerawat ini karena buat di kulit aku yang sensitif sama sekali nggak ada ngaruh apa-apa, maksudnya nggak ada efek apa-apa di kulit aku, malahan cepet banget kempesnya dan jerawat kita itu bener-bener terlindungi. Oh ya, jadi tekstur dari stiker jerawat dari Derma Angel ini seperti silikon tapi masih ada kayak apa sih, pori-porinya gitu silikonnya, jadi kulit kita masih tetap bisa bernapas. Jadi buat kalian yang mau nutupin jerawat, lagi ada mau ada event atau lagi mau ketemu pacar atau lagi pokoknya mau nutupin jerawat karena malu mau ketemu seseorang, kalian pakai aja ini karena benar-benar menyamarkan jerawat kalian, benar-benar menyamarkan jerawat kalian. Jadi setelah ini kalian bisa langsung make up-an deh. Oke, segitu aja dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian mau nyobain. Kalian yang ada masalah sama jerawat, kalian cobain deh. Selain dia bisa nutupin jerawat kalian, dia juga cepet banget mengempeskan, menghilangkan jerawat kalian. Dadah. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya ya di channel aku. Oh ya, aku mau ngadain giveaway lagi. Jadi stay tune terus di channel aku ya. Dadah.